Oke, halo semuanya, balik lagi di vlog YouTube Duo Otomotif. Grebek showroom mobil bekas lagi di daerah Curug Wetan, pastinya di Alfaris Motor. Di sini banyak banget pilihan mobilnya dengan harga terjangkau. Insya Allah nanti untuk kondisinya juga terbaik ya, Pak ya. Betul. Saat ini saya ditemani langsung oleh Bang Dayat. Sehat. Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Yang penting sehat dulu ya. Iya betul. Oke, Bang Dayat, bisa diinfokan ke teman-teman untuk jualannya seperti apa untuk Alfaris Motor? Di sini tuh yang pertama ya kita jual kondisi unit tuh apa adanya dulu. Apa adanya? Kalau misalnya mau servis segala oli, ganti oli ataupun repair body itu bisa dibantu lah. Oke. Sesuai permintaan ya? Sesuai permintaan. Oke, sesuai permintaan aja teman-teman. Jadi sesuai budget juga. Iya betul. Apa adanya juga bisa. Terima rapi juga bisa. Betul. Kalau untuk alamatnya di mana, Bang? Ini alamat ada di Kampung Curug Wetan, RT 01 RW 02, siap. Desa Curug Wetan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Nah, jadi buat teman-teman pecinta otomotif pastinya sudah familiar ya. Iya. Untuk reminder aja. Nah, nomor yang bisa dihubungi berapa? 0856-9323-4331. Oke, langsung kita save alamat beserta nomor telepon dari Bang Dayat. Oke, untuk minggu ini ada berapa unit, Bang? Kurang lebih 12 lah. 12 unit. Ya. Pilihannya masih variasi juga ya. Betul. Dengan harga terjangkau. Paling murahnya berapa? Ada termurah itu lagi kita restorasi sih di bengkel, Bang. Berapa itu? Itu 18 juta. 18 juta. Jadi teman-teman di bawah 20 juta bisa bawa pulang mobil dari Alfaris Motor ya. Betul. Kita mulai dari mana, Bang? Dari Honda City boleh? Nah, ini angkat juga ini. Ada Honda City Jet berapa? Tahun 2000. 2000. Udah Vitek. Sudah Vitek ya? Udah Vitek. Manual. Manual. Oke, kondisi Bang? Kondisi udah cakep lah ya. Body udah enak. Siap. Interior juga retrim. Oke. AC dingin. Kaki enak. Siap. Kemarin kita baru servis dinamo ampere sama dinamo starter. Oke, jadi benar-benar siap jalan lah ya. Iya, udah siap jalan. Kalau pajak? Pajaknya ini cuma kelewat bulan, Bang. Baru lewat bulan. Bulan 7 2024 kemarin. Oke, kaleng juga masih panjang ya. Iya, betul. Oke, alamat Bogor. Oke, kondisi seperti ini dijual berapa? Ini kita open di angka 41. 41. Kalau di bawah 35 boleh nggak? Belum. Belum. Ya. Nggak kebagian ya? Iya. Karena kondisi juga. Benar. Pasnya berapa? Ini paling kita habisin 375. 375. Nggak usah pakai 500 gimana? Bismillah lah. Bismillah ya. Bismillah. 37. Gas. Teman-teman nanti bisa cek dulu. Bahwa mekanik juga bisa. Bisa. Pokoknya nanti teman-teman kalau sudah nyampe sini pasti dapatkan harga terbaik. Betul. Yang penting cek unit dulu. Betul. Sama unitnya. Iya. 37 ya. 37. Oke. Pastinya baru lewat. 1500 cc. Betul. Selain itu ada pilihan Suzuki Carry. Ini ada Carry Putura. 2005. 1500 cc ya. Betul. Kondisi? Kondisi body udah tinggal nyalon aja, paling sekitar 1 juta. Oke. Interior rapi. Siap. Orsinil cuma dibungkus. AC perangkat lengkap cuma nggak dingin. Okay. Estimasi 600.000 untuk ngedinginnya. Tinggal servis aja ya. Iya. Dalaman masih bagus. Ini baru dipakai nih, baru balik. 1500 cc. Oke. Okay. Aman ini, Bang? Aman. Tadi baru dipakai sama bokap. Aman ya? Dua carry itu. Oke. Okay. Jadi untuk uji berkendara tidak dilakukan lagi. Iya, betul. Ada dua pilihan. Kalau untuk yang ini harganya berapa? Ini kita open di angka 30 juta. 30 juta. 30 juta. Di bawah 25 gimana biar cepat? Belum. Belum. Iya. Berarti belum kebagian ini. Iya, betul. Berapa, Bang? Kalau bokap pribadi sih minta 27 juta. Kalau Bang Dayat kayaknya 26 ya. Paling kalau kita 26.800 kali ya. 26.800. Ada 800-nya? Iya. 26.5 lah. Bismillah lah. Bismillah ya. 26.5, iya. Teman-teman. Kalau pengen murah lagi nanti teman-teman bisa datang langsung. Datang aja, cek dulu kondisi unitnya langsung biar enak. Baru terima AC dingin juga bisa. AC-nya kan estimasi udah kita tanya ke bengkel itu, ke spesialisnya cuma 600.000. 600.000 ya, karena perangkatnya masih aman, tinggal servis sama freon aja ya. Pasuk berapa kali tadi? Ini pajak cuma 10 2018. Oke, 2018. Oke. Mati 7 kali lah. 7 kali. Oke, sudah harga terbaik ya. Iya, 26.5. Betul. Selain itu ada pilihan apa lagi, Bang? Ini ada Grade Corolla. Grade Corolla. Tahun 95. Overall unit udah siap pakai. Siap. Minus di pajak aja. AC? AC dingin banget. Interior masih ori. Ya. 1600 cc ya? Iya, betul. Oke.
Kaki-kaki gimana? Kaki-kaki enak. Ini body tinggal nyalon aja lah, paling 500 ribuan. Oke. Okay. Udah rapi lagi. Catnya juga masih seger ya, tinggal salon aja. Iya, masih bagus. Ini belum disalon aja kelihatan seger, iya, walaupun betul. Hujanan teman. Oke, okay, alamat mana ini? Tangerang Kabupaten, Tiga Raksa. Kabupaten Tiga Raksa. Betul. Pajaknya berapa kali? Pajaknya 2021. 2021. Per tahunannya murah ya? Per tahun 1,1-an. 1,1. Iya, langsung kasih harga. Ini harga kita terbaik. Open di angka 36.500. 36.500. Di bawah 35 deh. Enak. 32. 34 lah, gas. 33. 33 bismillah lah. Bismillah ya. Oke, nah. Bismillah teman-teman, 33. 33 datang sini, datang. Cek kondisi. Cocok bayar. Bayar langsung. Punya ini termurah. Ya. Terus kita kemana lagi? Ada bolehlah Suzuki Esteem ya. Ada Suzuki Esteem. Tahun berapa? Ini Suzuki Esteem tahun 95. Oke. Okay. Pajaknya kelewat bulan 4 2024. Siap. Untuk mobil sih udah enak, body udah cakep, cuma ya. Ada lah ngesel-ngesel aja lah estimasi habis. Perapian lah ya di bagian eksterior. Oke, okay, sekitar 1 juta sampai 700 ribuan lah ini buat. Mesin aman ya? Iya. Aman ini. Aman. Serang kalau enggak salah. Serang. Serang okay. Ya. Pajak per tahunnya berapa Esteem? Ini pajak per tahunnya 400 sampai 500 ribuan. Oke, okay, masih terjangkau lah ya. Ya. Dalaman juga. Dalaman orisinil ya. Cuma dibungkus saja. Bungkus saja, masih ori teman-teman. Harganya berapa, Bang? Ini kita open di angka 27. 27. Mm-hmm. Pasin gimana? 20. Pasin 20 kayaknya belum. Belum. Lebihannya berapa ya? Angka 21. Cantik aja dah 23 ya. 22. Bismillah. 22 ya? Gas. Oke, gas langsung 22 teman-teman. 22. Langsung merapat ke Alfaris Motor. Iya. Terus ada mobil apa lagi? Soluna Geli. Soluna Geli. Tahun berapa? Satu dari baru, tahun 2000. Tangan pertama dari baru? Iya. Kondisi manual gimana book, ini? Buku panduan ada. Oke, masih komplit lah. Iya, ini juga cat masih ori, cuma sengaja nggak di repair emang. Biar kelihatan orinya ya. Nah, itu. Oke, kalau nanti di repair lagi atau di repaint, nanti nilai jualnya beda. Betul. Karena ini mempertahankan orinya. Cuma kalau teman-teman kan suka, bang saya mau terima rapi aja lah, biar nggak bule nih kayak gini, bisa. Disesuaikan harganya juga. Iya, betul. Oke, warna silver. Pajak berapa kali? Pajaknya ini dua kali. Dua kali. Velg cakep, mobil masih orisinil. Oke, full orisinil ini teman-teman. Iya, betul. Masuk tahunannya juga murah ya. 1, pajak 1,2. 1,2, 1.500 cc. Harganya berapa? Ini kita open di angka 39 juta. 39 juta. Kalau di bawah 35 dapat enggak, Pak? Belum. 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 Karena ori ya. Iya, orinya. Berapa, Bro? Ini paling 36,5. 36,5. Bismillah 35 gitu. 35 biar jadi 36 dah lempeng. Lempeng ya? Ya. 36. Oke. Okay. Ini dengan kondisi overall yang benar-benar keren. Untuk masih ori, masih banyak belakang orinya. Belakang ya sudah donat nih. Velg udah cakep. Sudah cakep. Oke. Okay. Langsung merapat ke Alfaris Motor di 36 juta. Iya, betul. Ini ada pilihan Futura lagi. Ini ada biru. Carry Futura tahun 2002. 2002. Oke. Okay. Untuk mobil kondisi? Kondisi sih udah enak. Ini minus cuma pajak aja. Berapa kali? 2016. 2016. Ya. Global berapa? Apa? Estimasi global pajak. Estimasi global sih 7 sampai 8 jutaan kali ya. 7 sampai 8 juta. Oke. Keren. Untuk bannya juga masih sangat tebal ya, Pak ya. Bannya masih pada bagus. Okay. Kondisi sih udah enak banget. Ada AC-nya enggak sih? Enggak ada. Ini ya? Kayaknya enggak ada. Ada. Emang enggak ada ya? Gak ada ini. Harganya berapa, Bang? Ini kita open di angka 26,5. 26,5. Biar sama-sama enak. 22 gimana, Bang? Biar pajaknya 23,5 lah, gas. 23,5. Ini udah buat usaha udah enak banget ini. 23 pas. Bismillah lah. Bismillah ya, 23 pas, teman-teman. Jadi nanti untuk Gari. Lebihnya biar bantu teman-teman untuk bayar pajak. Betul, betul. 23 pas 23 nih. 23 juta. Untuk kondisi overall benar-benar siap jalan. Tahun 2002. Iya, betul. Ada apa lagi, Bang? Ini ada Corolla Twin Cam. Twin Cam. Tahun 90. Tahun 90? Iya, betul. Kondisi? Kondisi sih cat bagus. Interior aja paling dandan itu sekitar 500 ribuan. 500 ribuan. Karena di depan ini sobek-sobek nih, makanya okay. Di retrim nih. Dibalut kain ya. Iya. Kalau kondisi masih halus. AC dingin, audio juga masih aktif, normal. Siap. Temperatur jalan semua. Kaki-kaki juga masih enak, pajak aja 2021.
2021. Betul. Pertahunannya berapa? Ini pertahunan cuma 500 sampai 600 ribuan. Oke, masih terjangkau lah ya. Iya. Alamat mana nih? EF Bogor ya? Iya, Bogor. Nah, betul. Kalau twin cam berapa? 1600 cc ya? Iya, betul. CC ini CC yang 16. 16 ya. Hmm. Harganya berapa, Bang? Ini kita open di 24,5. 24,5. Betul. Kalau di bawah 20? Belum. Belum. Kehabisan kita. Kehabisan. Berapa dong? 18. 22 lah. 22. Kalau 20 pas gimana? Tambahin lagi lah gopek biar jadi. 20 gopek? Iya. 20 gopek, teman-teman. Bismillah bawa pulang twin cam dengan kondisi yang sudah dijelaskan oleh Bang Dayat. Minunya di bagian interior ya. Depan tuh estimasi 500 ribu lah. Sama pajak 2020. Ya, mepajak pajak 2021. 2021 ya. Okay. Betul. Nah, di belakang juga masih ada beberapa unit ya. Mm-hmm. Ada unit yang masih hangat-hangat, teman-teman. Kita langsung ke belakang. Let's go. Ada beberapa unit lagi nih. Ya. Nah, ini ada unit yang kinis-kinis nih. Ah, ini baru dapat, Bang. Soluna GLI tahun 2000. Siap. Kondisi overall unit sih siap pakai. Siap pakai. Heeh. Interior juga masih orisinil. Cat rapi cakep juga banget. Ya. Iya, cat rapi, udah tambahan variasi. Audio juga udah, head unitnya udah Android. Oh, udah cakep banget dah. Setir sudah racing juga ya. Ah, setirnya udah racing, betul. Kalau AC dingin ya? Kalau AC-nya dingin banget. Dingin banget. Dingin banget. Mesin aman? Mesin aman banget. Okay. Ini mau keluar Jawa juga udah siap, sudah gas siap pokoknya. Ya. Sudah ada roof rack juga nih. Betul. Oke, kondisinya keren banget. Sudah repaint tapi sudah repaint. Catnya juga keren bananget ya, masih halus ya. Masih merah. Peleknya keren. Pajak berapa kali? Ini pajak hidup, Bang. Hidup ya. Alamat daerah mana ini? Tangerang Kota. Iya, betul. Ciledug, betul. Oke, pertama juga masih 1 jutaan, teman-teman. Uh-uh. Harganya kalau untuk unit ini berapa, Bang? Ini 45. 45. 45. Sesuai kondisi juga ya. Iya. Kalau di bawah 40? Di bawah 40 kayaknya belum, Bang. Belum. Uh-uh. 39 biar ganti kepala. Paling 41, Bang. 41. 41. Udah, genepin aja 40. Tambahin lagi gopek dah. 40. Bismillah dah. Bismillah ya. Nah, ini bismillah. Kondisinya juga istimewa, teman-teman. Iya. Cakep. Cakep. Audio juga udah jedang-jedung. Jedang-jedung, pokoknya siap gas. Iya, siap gas pokoknya. Selanjutnya ada Civic. Ini ada Civic PTS. Tahun 2003. 2003. Overall unit sih udah siap pakai. Siap. Minus pajak ini mau 2 kali bayar. Hmm. Sama ada kaca nitik di sini. Per tahunnya berapa? Per tahunnya ini udah diestimasiin sih 4 sampai 5 jutaan. Oke, okay, global ya. Iya, okay. Globalnya. Plat B daerah Tangsel. Betul. Oke. Okay. Kalau AC dingin ya? Udah siap pakai pokoknya, udah ganteng. Ini pajak aja pokoknya ya. Iya. Ini juga mobil rawatan nih, sambil dipakai, teman-teman. Ini sambil dipakai sama kita. Harganya berapa? Ini open di angka 70 sih. 70. Di bawah 70 bisa kayaknya. Bisa. 63. Paling 67 lah. 67. 65 lah. Bismillah. Bismillah, datang aja dulu sini. 65 ya. Iya. Oke, warna silver untuk kondisi overall benar-benar bacak keren. Peleknya juga keren ya, Pak ya. Udah tinggal nongkrong ini. Tinggal nongkrong. Oke, selain itu ada pilihan Grid Corolla. Ya, ada Grid Corolla tahun 92 CBU Jepang, CBU asli Jepang. Putih. Oke, kalau CBU Jepang sama 16 CC-nya. Sama aja. 1600 CC-nya. Ya. Cuma beda udah retrack ya. Iya, retrack. Oke, okay. Perbedaannya di spion ya. Uh-uh. Oke. Okay. Dalaman ori biru. Dalamannya orisinil, pelek juga udah ganteng. Ganteng. Ini kondensor AC baru, kompresornya baru. Berarti menggigil ya. Baru ya. Oh, udah restorasian dah ini. Oke, okay, alamat Bandung ya. Iya, plat pajak, Bandung. Pajak hidup. Pajak ini mati 2021. 2021. Pertahunannya juga murah, teman-teman. Per tahun masih 1 jutaan. Oke, okay, alamat Bandung. Alamat Bandung. Harganya berapa? Ini kita open di angka 40. 40. 40. 34. Kalau 34 kayaknya belum. Belum. Mm-mm. Berapa enaknya, dong? 37 lah paling. 35 pas. 36 aja dah. 36. Bismillah ya. 36. Ya. 36. Soalnya kondisinya juga benar-benar siap gas, teman-teman. Tinggal gas lah, PR minim PR aja lah ya. Kalian dipajak 2021. Betul. Di belakang sana ada Starlet ya. Ada Starco. Starco 1000 cc berarti. Betul. Tahun 86. Tahun 86. Kondisi seperti apa, Bang? Kondisi pajak hidup. Oke. Okay. AC dingin. Siap. Interior juga masih orisinil. Siap. Bodi lah cakep lah segini mah ya. Pajak
Pajaknya hidup. Di alamat bulan 1/2025 ya, betul. Pajak petani juga murah. Pajaknya cuma 400 ribuan. 400 ribuan. 400 ribuan ini per tahun. Kondisi seperti ini harganya berapa? Ini 25 nego. 25 nego. Di bawah 20. Bisa. Kayaknya belum kalau belum, 20 ya. Kalau setara rata-rata di atas 20 ya. Soalnya agak susah juga nyari barang. Iya, susah. Iya, lagi agak sakit sih harga starlet agak sekarang. Pasnya berapa? Paling 22 setengah lah. 21. Ada lebih. 21, 21 setengah kali bismillah. Bismillah ya, 21 setengah teman-teman bisa bawa pulang Starco 1000cc dengan kondisi overall benar-benar siap jalan, pajaknya juga hidup, teman-teman. Pajak juga hidup. Oke. Udah tinggal pakai aja ini, tinggal pakai aja. Tinggal ada nyalurin. Pilihan Timur ya? Ya, ini ada Timur DOHC. DOHC. Tahun 97. Siap. Pajaknya satu kali. Siap. Ini terima rapi aja semualah. Pokoknya terima ya, rapi nanti ya. Dashboard kita mau rapihin. Terus mesin DOHC 1500 cc ya. Ini juga baru proses pengamplasan karena mau dipoles juga. Oke. Okay. Pajak. Pajak satu kali, Bang. Satu kali. Karena juga murah ya. Nah. AC-nya dingin ya? AC-nya dingin banget. Dingin banget. Mesin bagus, kaki enak. Nah, kondisi seperti itu harga berapa? Ini terima rapi aja 25 lah. 25. Ah, 25. Kayaknya di depan 20 deh, Bang. Jangan, Bang, baru belum. Mungkin kalau SOHC dapat ya? Iya, kalau SO dapat. Ini yang DO-nya. Ini DOHC, teman-teman. Jadi untuk harganya juga pasti masih di atas 20. Betul. Bismillah, 21 lah. Paling 23 setengah, Bang. 23 setengah. 22, bismillah. Belum adaan, 22 benar asli. Tipis berarti ya? Iya, tipis ini. Kita buat restorasinya doang. Jadi teman-teman tinggal pakai aja pake gitu, aja. Bang. 23 pas ya. Bismillah lah. Bismillah 23, 23 teman-teman. Gas. Langsung gas ke Alfaris Motor. Terus ada apa lagi? Ada Daihatsu Classy itu, Bang, yang lagi di bengkel. Yang kita ganti timing belt, siap, terus parking. Pokoknya udah terima rapih lah, terima jalan rapi. Itu mah ya. Tahun berapa? Tahun 91. 91. Pajak juga masih kelewat bulan aja. 1300 cc ya? Oke. 13. Oke, untuk harganya berapa? Itu harga paling 18 juta. 18 juta. 18 juta. Jadi teman-teman kalau datang 15 juta dikasih. Insya Allah. Kalau cocok ya. Iya. Cocok dulu nanti teman-teman baru nego. Terus berapa lagi? Kalau Civic? Ada sih Hyundai Verna, Bang. Verna. Cuma baru kita ambil lah, itu masih bayangan. Bayangan ya, nanti teman-teman untuk next ada Hyundai Verna. Tahun berapa itu? Tahun 2001. 2001. Semoga aja nanti deal ya. Iya, betul. Jadi tambah stok lagi. Betul. Terus Civic itu? Civic itu udah laku, Bang. Laku ya. Cuma belum diambil sama orang Solo. Oke, jadi iya, teman-teman itu ada Civic alhamdulillah sudah laku dan dari Solo ya. Iya, dari Solo. Konsumen dari Solo. Semoga aja nanti awet, teman-teman. Betul. Jadi udah ya untuk segmen ini. Iya, habis. Oke, demikian informasi dari saya mengenai stok mobil yang ada di Alfaris Motor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.